Kalau pas ada rezeki, burungnya bagus, kepantau, media, akhirnya deal ya bro ya. Oh gitu ya. Prosesnya gitu ya bro ya. Ujung-ujungnya gitu. Oh ya masuk, benar. Masuk ya. Benar. Ya itu, karena dampaknya memang begitu besar SMM ini. Karena peran serta media juga penting. Nah itu tadi yang saya katakan. Pokoknya paling enggak dicablek bro, pundak mas, tolong sutke gitu nah. Kan. Mano kulek kerja api suke gitu kan. Iya, biasanya harus ada. Perawatannya itu enggak instan. Enggak instan ya, Bro. Perlu waktu. Nah, tetap berproses ya, Bro ya. Biar laku mahal. Nah, itu. Walaupun akar rumput belum bisa mencapai di titik tertinggi tapi berlomba-lomba mencetak burung bagus dari awal ya, Bro ya. Iya. Agar bisa laku mahal. Oke, kok minta waktunya sebentar kok. Sehat. Hari ini bawa berapa burung kok? Dua burung ya. Kok pendapatnya di Poin Semarang kok? Bagus. Jangan bagus saja kok. Ada motivasi untuk teman-teman nih? Ya, yang buat teman-teman kita di Kudus ya. Pokoknya setting burung dari burung yang kualitas dulu nanti bisa dibawa ke SMM pasti laku mahal. Tetap semangat ya, Pak ya. Kok ini kok? Ganteng lagi. Oh, ganteng lagi ya? Wes memang gue lagi. Oke, ini persiapan mau naik. Kamu poin enggak? Masih buah juga. Oh. Ini titik terakhir. Oke, titik terakhir masih berjuang. Oh, Anton ya. Jadi ya. Teman kita. Nah, yang masih berjuang, saya doakan moga tetap ini ya, maksimal ya burungnya ya sampai sore hari ini masih ramai ya. Mas Bungle akhirnya bisa masuk ya. Alhamdulillah. Hanya sore bisa masuk. Hari ini pesannya di SMM Fit Point ini ya sangat memuaskan. Peserta dari awal sampai akhir sesi ini masih full terus. Walaupun sangat panas, antusias jateng panas. Luar biasa ya, Bro ya. Tetap luar biasa. Istimewa buat kita mania, terutamanya Jawa Tengah. Oke, Bro. Sing tak tanyake di daerah Blok Timur ya, khususnya di Pati dan sekitarnya nih. Mas Bungle ini kan sering nyari burung di akar rumput. Tidak menutup kemungkinan akar rumput walaupun nggak bisa main, tapi bisa mencetak burung kualitas gitu ya, Bro ya. Oke, pesannya nih untuk akar rumput yang belum bisa main, mungkin yang belum punya rezeki pengen main SMM tapi burungnya bagus, bisa dimainkan di mungkin di tingkat latpresan dulu lah. Nanti seperti apa, Bro? Ya, kesan apa cerita? Kalau menurut saya ya tetap jaga kualitas burung walaupun itu akar rumput, terutama jangan lupa sama media. Ya, media juga bisa mengangkat nama burung itu walaupun bermain di latber, dan tetap jaga kualitas burung latber. Siapa tahu kualitasnya pas ditonton bagus ya, Bro ya. Bisa naik. Itu tadi bolak-balik kita kembalikan ke media, Bro ya. Tuh, ada susutan, Bro. Ini mau ngecut genangan 13. Oke, disut dulu, Bro. Oke, siap. Oke, ini kasih. Mas Bungle dari Pati ya, ini yang sering mantau burung di daerah, yang khususnya mungkin akar rumput yang mungkin masih main di latpres, latber ya, bisa nanti. Nah, itu tadi, jangan lupa tetap melibatkan media ya, Bro ya. Itu, jangan lupa melibatkan media, karena media itu ini jalan menuju juragan ya, yang memang benar-benar memang burungnya kualitas. Kalau memang cocok, klop, nah udah kita dealin sesuai dengan kualitas burung seperti itu ya. Oke, ini di sesi piro ya, sesi terakhir ini. 18. Sesi 18 ya. Oke, ini di sesi lain. Bro. Teman kita dari Kudus ya. Ini yang di kelas sore ya, kelas sore ini. Sangkar bebas reguler ya.
cancel murah. Best point, Kang. Bang, komentar hari ini SMM feed point, Bang, hari ini, Bang. Panas ya, dari awal sampai jam istirahat tadi ya, Bang. Antusias, Bang, di Jawa Tengah, Bang. Luar biasa ya, ini terbukti Jawa Tengah potensi buat SMM. Semoga ada lagi ya, bro ya. Harus, nanti sepertinya media, feed media. Gini bro, yang jadi pertanyaan ini kan akar rumput sering berkuar-kuar kalau nggak bisa main ke SMM nih kan. Nah di sini kan mungkin ada tiket reguler yang memang bisa terjangkau asal burungnya kualitasnya mampu ya bro ya, seperti itu. Bro, untuk menyiasati ini di Semarang kan ini areanya jenengan nih. Kok bisa? Ya enggak, maksudnya lek media kan tetap sampean toh. Jadi banner sampean. Jadi untuk akar rumput tetap berlomba-lomba mencetak burung yang terbaik. Baik, Bang. Oke, pesannya, Bro. Harus buat semangat kita ya, teman-teman di Comania. Ini loh contohnya itu ya. Di sini lomba enak. Tetap kalau pas ada rezeki burungnya bagus. Iya. Kepantau media akhirnya deal ya, Bro ya. Oh gitu ya. Prosesnya gitu ya, Bro. Ujung-ujungnya gitu. Oh iya, masuk. Benar. Masuk ya. Benar. Ya itu, karena dampaknya memang begitu besar SMM ini. Karena peran serta media juga penting. Nah, itu tadi yang saya katakan. Pokoknya paling enggak dicablek, Bro, pundake, Mas, tolong sutke gitu kan. Mano kulek kerja apik sutke gitu kan. Iya. Biasanya harus ada. Nah. Karena imbal baliknya kan ada. Betul. Saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Nek manu kerja maksimal, kerja apik ya mesti ono sing nakoke ya, Bro ya. Biasanya langsung klunding telepon ya. Akeh. Wis delok channel muntok. Duwe sapa nomere piro takok. Duwe sapa, Mas? Manu stabil gak gitu ya. Stabil gak. Bajo pantokno ah. Itu tetap aman. Seperti itu prosesnya. Oke. Jadi akar rumput tetap semangat ya, Bro ya, semangat mencetak burung-burung yang berkualitas. Pokoknya sesuai kriteria lah. Kalau masuk wes diluncurkan gitu ya, Bro ya. Ya dijual aja tuh kebujinya. Banyak contoh ya, Bro ya. Banyak contoh kasus-kasus yang memang apa ya, burung-burung yang memang dari daerah tapi lakunya tetap langsung melambung tinggi ya. Seperti Sulaiman dulu kan Bro, mainnya di Semarang ya? Ya, awalnya kan tetap dari latres. Gitu ya. Baru kualitasnya masuk YouTube, masuk channel jenengan, naik. Banyak yang lihat di proses. Itulah prosesnya. Oke. Jangan lupa sama media, Bro. Pokoknya itu ya, Bro ya. Lanjut, Mas ya. Siap. Oke. Okay. Nah, itu tadi ya pesennya. Oke, okay. Mas ini. Ini Mas Somad dari Pekalongan, tanggapannya nih SMM di Jateng. Oke, guys. Gimana, Mas? Komentar, sedikit komentar nih. Antusiasme. Antusias di Semarang sangat luar biasa. Karena pertama kalinya SMM itu di Jawa Tengah, Mas. Sini ya. Iya. Jadi mungkin dari pemain-pemain Jawa Tengah yang belum pernah ke SMM itu datang semua. Blok Barat, Blok Tengah, Blok Utara, sampai yang timur pun kita boleh. Tumplek-plek ya, Bro. Oke. Okay. Ya, pokoknya seru hari ini. Istimewa buat SMM di Jawa Tengah dan sukses buat poin. Poin hari ini istimewa bisa mengundang SMM. Oke. Okay. Pesan untuk teman-teman akar rumput, Bro? Buat akar rumput, pesan-pesannya semakin semangat dan tetap semangat dan selalu berusaha menyaingi para juara di pemain-pemain yang berbobot. Tidak menutup kemungkinan apa ketika pemain SMM turun ke latpres mungkin hanya jajal sangkar mungkin ya. Iya. Nah, itu bisa buat ukuran ya, Bro ya. Bisa buat ukuran. Nah, jadi kalau ada pemain SMM turun ke latpres atau latpres itu menandakan bahwa pemain SMM awalnya mungkin dari burung-burung akar rumput. Jadi kalau kita
menemukan sangkar SMM, jangan inilah, jangan minder dulu ya, Bro. Jangan minder dan jangan takut. Kemungkinan besar kan hanya jajal sangkar gitu ya, Bro. Ya, bisa juga dia hanya menakut-nakuti. Nyeting gitu ya, Bro. Niatnya memang mungkin ya ada jadwal, jadi untuk mengelok atau mencoba burung-burung andalannya bulu baru. Okay. Jadi buat akar rumput tetap semangat dan jangan takut, jangan minder sama yang namanya sangkar SMM. Tetap mencetak yang terbaik ya, Bro ya. Tetap mencetak burung-burung yang terbaik buat akar rumput. Karena hari ini juga pantauannya banyak, Bro ya. Banyak ya, Bro ya. Tapi ya, mas, pusing ini. banyak banget. Oke, Bro, terima kasih, Bro. Dilanjut, Bro. Oke, sukses selalu, Bro. Nah, itu tadi ya teman-teman media yang meluangkan waktu untuk kita. Sedikit komentarnya. Mas, sebagai penonton nih, Mas, untuk SMM berada di Jawa Tengah, Mas. Senang banget aslinya bisa nonton secara langsung ya. Secara langsung penjuriannya bagaimana? Terus antusiasnya pesertanya bagaimana? Mas, jenengan masih pemula hanya apa atau kesini nonton? Saya pemula. Pemula ya? Pemula. Yang meluangkan waktu nonton kesini ya, Bro? Ya? Memang mumpung dekat. Mumpung dekat ya? Dari Kudus ke Semarang cuma 2 jaman. Seringnya kan di Jawa Timur, Surabaya, di Gresik. Ini kan mumpung SMM di Semarang. Luar biasa. Oke. Ketemu burung-burung jawara ya, Bro. Dari Blok Timur, Blok Barat, Blok Tengah, semuanya hadir ya, Bro. Hadir semua. Memang bagus-bagus kualitas semua yang ada. Pesan-pesan untuk teman-teman, Bro, yang mungkin pemula, yang mungkin akar rumput. Ada pesan untuk teman-teman untuk mencetak burung bagus atau gimana? Ternyata burung yang bagus itu yang dirawat itu dari benar-benar dari hati. Maksudnya rawatannya itu enggak instan. Enggak instan ya, Bro. Perlu waktu. Nah, tetap berproses ya, Bro ya. Biar laku mahal. Nah, itu. Walaupun akar rumput belum bisa mencapai di titik tertinggi, tapi berlomba-lomba mencetak burung bagus dari awal ya, Bro ya. Iya. Agar bisa laku mahal. Sabar terus cari ilmu edukasi di YouTube banyak. Pentingnya media, Bro. Pentingnya media. Iya. Manfaatnya? Manfaatnya cari ilmu itu di YouTube, terus edukasinya di beberapa di TikTok, di YouTube. Banyak ya, Bro ya? Banyak banget. Oke, nah ini masih dari Kudus datang ke Point Fit SMM hanya nonton penjuriannya SMM. Nah, gimana menurut Mas Sulung nih? Bagus penjuriannya. Bagus ya? Maksimal, Bro? Maksimal. Dari awal sampai? Dari sampai akhir maksimal, tertib penontonnya, pengamanannya tertib, tidak ada yang bagaimana-bagaimana. Pokoknya memang lomba itu harus seperti ini. Jangan teriak-teriak, Bro. Jangan teriak-teriak. Wow, gitu, Bro. Iya. Orang ngono jarane, Bro. Konsepnya gak gitu ya, Bro? Konsepnya enggak. Lek dongong bengok-bengok asline piye, Bro? Apa ya? Kayak enggak supporter bola? Kayak enggak sejatinya gitu loh, Mas. Memang ya seperti ini, diam, dengerin, liatin kayaknya. Memang kalau kerja ya kerja, enggak ya enggak. Memang harus sesuai kualitas, Bro. Kualitas. Ya, terima kasih, Bro. Nah, ini udah sore, saatnya kita prepare pulang ya. Karena hari sudah semakin sore. Nah, ini teman-teman nih.